ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid, Ahli Jawatankuasa, Ustaz-Ustaz, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini, dan insya-Allah saya akan bacakan pada tuan-tuan semua satu hadis dan kita ambil manfaat daripadanya insya-Allah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Jalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yalqa Ibrahim abahu Azar يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ مختلط ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذه رواية البخاري. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, pada hari kiamat nanti ni Nabi Allah Ibrahim akan bertemu dengan ayahnya Azar. Nabi Allah Ibrahim adalah di antara nabi yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim ni Allah Taala sebut di banyak tempat di dalam Al-Quran. Dan dalam ramai-ramai para anbiya yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran ni, Ibrahim ni antara yang special. Maka sebab itu Ibrahim diberikan dengan martabat Al-Khullah. Nabi-Nabi Allah ni yang dapat gelaran Al-Khullah ataupun Khalil hanyalah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia digelar Khalil? Apa maksud Khalil? Khalil ni kalau nak faham dari segi bahasanya, kekasih. Ataupun dengan bahasa yang mudah untuk difahami, khullah bermaksud imtila'ul qalb bil mahabbah. Penuhnya jiwa seseorang dengan perasaan cinta kepada sesuatu yang lain. Bila mana Allah menggelarkan Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, dia adalah satu gelaran yang sangat istimewa. Gelaran ini Allah berikan setelah terbukti nabi-nabi ini telah membuang segala perasaan cinta kepada mana-mana makhluk dengan hanya memberikan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim, kita akan dapati bagaimana Allah menguji setiap hambanya. Tak sama macam Allah uji kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim daripada dia muda,
sehinggalah dia tua, hidupnya penuh dengan ujian. Daripada dia muda, sampailah dia dapat anak, Allah uji dia. Dia berdepan dengan golongan yang menyembah berhala. Dia berhujah dengan puak-puak yang menyembah berhala. Akhirnya orang yang menyembah berhala ni tak boleh nak lawan hujah dia. Mereka campakkan dia masuk ke dalam api. Dan kalau kita melihat kepada riwayat, sebelum dia dicampak dalam api, itu bukan main campak saja. Dia dibogelkan, baru dicampak dalam api. Sebab tu ada riwayat, orang yang pertama akan dapat pakaian di hari kiamat adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Sebagai kemuliaan kepada dia, mempertahankan akidah, sehingga terpaksa dilucutkan pakaiannya dan dicampak masuk ke dalam api. Allah uji dia lagi. Allah uji dia, kahwin tak dapat anak. Kan? Orang yang kahwin ni, lambat dapat anak ni merupakan ujian juga. Tambah-tambah, bila orang yang kahwin lepas dia dapat anak dulu. Katalah dia kahwin, orang yang kahwin lepas dia, dia kahwin tengah tahun, adik dia kahwin hujung tahun, adik dia dapat anak dulu pada dia, struggle lah. Maksudnya dia akan rasa tertekan. Sampai ada satu orang hamba Allah masa kuliah minggu hari-hari tu, masa hari Khamis tak silap dia, datang jumpa saya, dia kata, "Doktor, tolong doakan saya supaya dapat anak." Saya kata, "Berapa tahun dah kahwin?" "4 tahun." "4 tahun kahwin tak ada anak, minta doa." Saya kata, "Banyakkan istighfar." Kerana istighfar ni selain daripada membuka pintu rezeki, menurunkan hujan, istighfar juga Allah Ta'ala kata, "Wayumdidkum bi amwalin wa banin." Allah akan berikan kamu harta, bukakan pintu rezeki, dan Allah juga akan berikan kamu anak pinak. Tapi Nabi Allah Ibrahim ni, Allah Ta'ala uji dia, tahan, tak bagi anak kat dia. Sehinggalah dia berkahwin dengan Hajar. Sehinggalah dia bersama dengan Hajar setelah dihadiahkan oleh isterinya Sarah kepada dia, hamba yang bernama Hajar. Dia bersama dengan Hajar, dapatlah anak. Anak yang ditunggu-tunggu, Ismail. Dapat anak waktu umur tua. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi pada muda? Kerana budak muda dapat anak beza dengan orang tua jaga budak. Tapi tak betul tak? Orang muda jaga budak dengan orang tua jaga budak lain. Tok dapat cucu dengan ayah dia, tok dia sayang cucu lagi. Dia punya treatment pun special. Sebab apa? Sebab tok dah tua. Sayang dia pada budak tu lebih daripada orang muda. Sebab orang muda ni dia ada fikir dunia dia. Dia fikir lagi dunia-dunia dia. Tapi orang tua ni apa semua dia dah dapat dah. Dia sayang ke anak tu lebih. Allah bagi Nabi dia Ibrahim dapat anak waktu umur tua. Dia sayang ke anak ni. Anak yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba anak ni setelah Nabi Ibrahim dapat, diberikan berita gembira kepada Nabi Allah Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk letakkan Hajar dan Ismail di kota Mekah yang kering kontang, tak ada tumbuhan, tak ada apa, air pun tak ada. Maka Nabi Ibrahim bawa Hajar dan Ismail pergi ke Mekah. Sampai-sampai kat Mekah, turun kan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, aku letakkan zuriat aku ni, inni askantu min zurriyati, aku letakkan zuriat aku ni wahai Allah di satu lembah yang kau perintahkan, yang tidak ada tumbuhan apa. Turun je Hajar daripada kenderaan. Turun je Ismail daripada kenderaan. Nabi Allah Ibrahim pun
ambil balik kenderaan dia, patah balik. Naik unta balik, patah balik. Hajar tanya, wahai Ibrahim, kau nak ke mana? Ibrahim kata, aku nak balik. Hajar dia terkejut, takkan kamu nak tinggal kami kat sini? Eh, tuan-tuan, puan-puan, kita kadang suami nak pergi outstation seminggu kan, macam-macam dia beli masuk dalam TIA, bagi duit, ni saya tak ada seminggu ni, ambil duit belilah apa-apa yang tak cukup untuk anak-anak ni. Tinggalkan Hajar dekat satu tempat yang tak ada apa. Katalah suami nak pergi umrah kan, tinggal macam-macam, tinggal duit, tinggal makanan dalam tiap air banyak. Tu pun tak risau gitu. Ada kereta, ada motor, ada bekalan air kat rumah, elektrik ada, makan ada. Itu pun risau lagi tu. Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala perintahkan letak zuriatnya di satu tempat yang kering kontang, tak ada apa. Anak yang dia tunggu, anak yang dia harapkan, Allah Ta'ala suruh letak dekat satu lembah yang kering kontang. Tuan-tuan bayang macam mana dia bertarung dengan perasaan dia. Antara nak taat kepada perintah Tuhan, yang mana dia sebagai seorang Nabi yang perlu taat kepada arahan Tuhan, dengan perasaan sayang dia kepada anak dia. Tapi dia terpaksa buat. Sehingga kan Hajar kata apa? Allahu amaraka bihada. Adakah Allah yang suruh kamu untuk tinggalkan kami di sini? Ibrahim kata ya. Maka Hajar kata, fala yudhi'ullahu idhan, yudhi'unallahu idhan. Kalau begitu kau pergilah balik. Kerana kalau Allah yang suruh kau tinggalkan kami di sini, sudah pastinya Allah tidak akan mensia-siakan kami. Sudah pastinya Allah Ta'ala tidak mengabaikan kami. Maka Ibrahim pun balik. Maka tuan-tuan pun tahu cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim ni akhirnya kembali, dan Hajar pun hidup di Mekah dengan Allah memberikan dia air zam-zam bersama dengan Ismail. Datanglah pula Nabi Ibrahim melawat. Ismail yang telah meningkat umur dewasa, umur muda, bina Kaabah sama-sama. Setelah sampai satu masa, Allah bagi Nabi Allah Ibrahim satu lagi arahan. Apa arahan tu? Kena sembelih. Kena sembelih. Bukan hantar pada orang untuk sembelih. Dia kena sembelih sendiri anak dia. Allah bagi mimpi dekat Nabi Allah Ibrahim. Tapi Ismail ni anak yang saleh. Dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiruni insya-Allah minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah apa yang disuruh oleh Tuhan. Engkau akan dapati aku daripada kalangan orang yang sabar. Maka Nabi Allah Ibrahim pun pergi. Nak sembelih anak. Dia tak tahu pun yang Allah Ta'ala hanya nak uji dia dengan akan ganti Ismail dengan sembelihan, dengan binatang sembelihan. Dia tak tahu, dia ingat memang kena sembelih betul. Tapi Nabi Allah Ibrahim ni bersedia. Suruhlah apa pun dia buat. Dia tak kata, ya Allah, dulu suruh letak kat Mekah. Ni pula suruh pergi sembelih pula. Ni apa ni? Kalau aku kena sembelih dengan tangan, pasal pun kau bagi pada awal? Itu tak keluar daripada mulut Nabi Allah Ibrahim. Tak keluar dialog tu daripada Nabi Allah Ibrahim. Sehinggalah Allah gantikan dia. Dia nak sembelih Nabi Allah Ismail, Allah gantikan dia dengan sembelihan, binatang yang sembelihan yang lain. Cukup umur 80 tahun, Allah Ta'ala suruh dia masuk jawi. Orang Perak kata masuk jawi. Tahu masuk jawi? Khitan. Nabi Allah Ibrahim umur 80 tahun, khitan. Tuan-tuan, khitan umur bila?
Katalah ada orang umur 80 tahun lupa nak khitan. Dah sampai umur 80 tahun dia lupa dia tak khitan lagi. Kalau kita kata pak cik khitanlah pak cik. Dia pun kata tua dah saya ni, alang-alang je kot. Tapi Nabi Allah Ibrahim khitan. Maka dengan semua ujian yang Allah bagi kat dia ni, dengan semua dugaan-dugaan yang Allah Ta'ala bagi kat dia ni, melayakkan dia untuk mendapat gelaran Khalil. Kenapa? Dia dapat gelaran Khalil ni sebab semua ujian tu menjadikan Nabi Allah Ibrahim mendahulukan Allah, melebihi segala-galanya. Dia mendahulukan Allah, mendahulukan cinta Allah berbanding cinta dia kepada isteri dia, mendahulukan cinta Allah berbanding daripada cinta dia pada anak-anak dia, mendahulukan Allah berbanding kepentingan dunia dia, maka layak dia digelar Al-Khalil. Kenapa Allah Ta'ala suruh dia sembelih anak? Kenapa Allah Ta'ala suruh dia tinggalkan Hajar dan Ismail di Mekah? Supaya dia dapat bertarung dengan perasaan, buang perasaan cinta kepada mana-mana makhluk, supaya tidak ada perasaan cinta kepada makhluk melebihi perasaan cinta dia kepada Allah Azza wa Jal. Maka dia berjaya buang. Ini Nabi Allah Ibrahim. Maka sebab itu bila kita buat haji, maka sebab itu bila dalam tasyahud yang kita salat setiap hari, kita akan sebut nama Nabi Allah Ibrahim. Kerana Nabi Allah Ibrahim merupakan contoh seorang Nabi yang telah diuji oleh Allah dan dia berjaya untuk buang perasaan cinta kepada mana-mana makhluk. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kamu nak dapat perasaan cinta yang sebenar-benar, iman, kamu nak dapat iman sebenar-benar, aku kena kamu cinta lebih daripada dunia. Kerana cintakan Nabi tidak akan terbit melainkan kita kena cinta Allah dulu. Aku kena kamu lebih cinta berbanding walidihi, ayah dan ibu kamu, wa waladihi dan anak-anak kamu, wan nasi ajma'in dan manusia seluruhnya. Sebab itu kata para ulama seperti Ibn Hajar ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata nak bagi Nabi ni dicintai lebih. Kalau kita nak tahu kita ni cinta Nabi lebih ataupun tidak, kena tengok ketika mana berlakunya pertembungan di antara kepentingan agama dan kepentingan diri. Kita nak dahulukan yang mana? Maka pada masa tu kita nilailah di mana kedudukan Nabi, di mana kedudukan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan cinta dunia. Bila berlaku kepentingan, bila berlaku pertembungan kepentingan, nak dahulukan Nabi, dunia kita hilang. Nak dahulukan dunia kita, cinta kepada Nabi kita terpaksa korbankan. Kalau kita dahulukan kepentingan dunia, maka pada masa itu kita tahulah kita masih lagi belum dapat merasai kemanisan iman yang betul-betul. Maka sebab itu kita tak boleh nak terima riwayat-riwayat yang kata siapa solat tarawih malam ke-8 ke malam ke-7 dapat pahala seperti Nabi Allah Ibrahim. Kok mana nak dapat pahala macam Nabi Allah Ibrahim? Hadis palsu suruh. Kerana pengorbanan yang Allah beri kepada Ibrahim tak terbayang oleh akal fikiran manusia biasa akan lepas ujian ni. Bahkan Burhan An-Naji, seperti mana yang dinukilkan oleh ulama-ulama hadis, dia menyebutkan mana-mana riwayat, mana-mana hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa yang buat mana-mana amalan dapat menyamai pahala para nabi, walaupun seorang nabi. Siapa buat amalan ni dapat pahala seorang nabi, ataupun siapa buat amalan ni dapat pahala sekalian para nabi. Dia pertanda jelas ia adalah hadis yang palsu. Dia pertanda jelas merupakan ia hadis yang palsu. Sebab ujian yang Allah Ta'ala bagi pada para anbiya tak sama. Ni baru cerita pasal Ibrahim.
Setiap Nabi tu ada angle yang Allah Ta'ala beri ujian pada dia. Nabi Isa juga boleh kita ambil manfaat daripada dia. Ketika mana Allah Ta'ala suruh turunkan surah As-Saff. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah diri kamu pembantu kepada agama Allah. Maksudnya setelah kita baca kisah Nabi Allah Ibrahim, kita dah cinta Allah melebihi segala-galanya. Bukan hanya cinta yang menyelamatkan, tetapi mesti melakukan sesuatu pengorbanan untuk membuktikan cinta. Maka tengok kisah Nabi Allah Isa alaihi salam. Allah Ta'ala kaitkan, kamu kena jadi pembantu agama Allah. Seperti mana Isa anak Maryam berkata kepada golongan Hawariyun, berkata kepada pembantu-pembantunya daripada kalangan yang mengikut dirinya. Dia mengatakan, man ansari ilallah. Siapa yang nak bantu aku? Siapa yang nak jadi pembantu kepada agama Allah bersama denganku? Qala al-Hawariyun, nahnu ansarullah. Berkata golongan Hawariyun, kami adalah pembantu Allah. Kami akan bantu agama Allah. Kenapa Hawariyun? Kenapa bila Allah Ta'ala kata kamu kena jadi pembantu agama Allah? Seperti mana golongan Hawariyun? Nabi lain bukan ada pembantu juga ke? Dalam ayat ni kenapa Allah Ta'ala bila sebut tentang pembantu, Allah Ta'ala kait dengan golongan Hawariyun? Pernah tuan-tuan tanya? Kenapa bila sebut kamu kena jadi pembantu agama Allah, seperti mana golongan Hawariyun kata kepada Isa, nahnu ansarullah, kami adalah pembantu Allah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Bila Hawariyun membantu agama Allah, Allah Ta'ala kata beriman sebahagian daripada bani Israel dan kafir sebahagian yang lain. Kerana pembantu nabi-nabi ni ada macam-macam jenis. Dan Nabi ni pun kedudukannya berbeza-beza. Tak sama kedudukan Nabi ni dalam dunia. Allah Ta'ala bagi Nabi Sulaiman, dia ada kerajaan. Nabi Daud, dia ada kerajaan. Nabi Isa tak ada kerajaan. Nabi Isa, ketika mana Allah utuskan dia, orang-orang Yahudi ditindas di bawah kerajaan Rom. Di Palestin. Bila mana Nabi Isa menawarkan siapa yang nak bantu agama Allah, orang Hawariyun kata kami sanggup. Kita perlu contoh. Kita perlu jadikan mereka ini sebagai contoh. Sebab Nabi Isa, kedudukan dunia Allah Ta'ala tak bagi apa-apa. Dia bukan raja, dia bukan sultan. Dia bukan ada kuasa, dia bukan pegawai kerajaan macam Nabi Allah Yusuf. Jadi kalau orang Hawariyun bantu Nabi Isa, mereka bantu dalam keadaan mereka benar-benar ingin bantu. Bukan bantu Nabi Isa untuk dapatkan jawatan. Bukan bantu untuk dapatkan habuan dunia. Maka sebab itu kata Allah kepada kita semua ni, kamu kena bantu agama Allah walaupun terpaksa untuk mengorbankan dunia kamu. Seperti mana golongan Hawariyun yang berani untuk bantu Isa walaupun Isa ni tak ada kedudukan apa dalam dunia. Begitu juga kamu, wahai kaum muslimin. Ini cerita pada anbiya. Nabi Ibrahim ada sisi yang boleh kita ambil faedah daripadanya. Nabi Isa juga ada sisi yang boleh kita ambil faedah daripadanya. Nabi Musa juga. Maka setiap Nabi yang dicerita dalam Quran, ada sisi-sisi yang menarik, yang boleh digunakan, yang wajib digunakan sebagai seorang mukmin untuk mengambil manfaat dan faedah untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang mukmin. Kali ini cerita pasal Nabi Allah Ibrahim. Nabi kata, di hari kiamat nanti, Nabi Ibrahim akan bertemu ayahnya yang bernama Azar. Cuma ulama' berbeza pendapat, betul ke dia ni ayah? Betul ke dia ni ayah? Ke dia ni pak saudara? Sebab apa? Sebab dia ni kafir.
Maka ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Ramai di kalangan ulama-ulama tafsir yang mengatakan sebenarnya Azhar tu memang ayah Nabi Allah Ibrahim. Sebab hadis ni jelas mengatakan ia adalah ayah. Tetapi sebahagian kecil ulama-ulama mengatakan tak, dia bukan ayah, dia pak saudara. Kerana dalam bahasa pak saudara boleh dipanggil sebagai ayah. Tambahan pula, Nabi Muhammad kita ni dididik oleh pak saudara dia. Menunjukkan kadang-kadang pak saudara boleh jaga anak saudara. Terutama bila bapak budak tu meninggal dunia awal. Sebab apa dia orang kata bukan bapak betul? Pasal apa dia orang kata pak saudara? Dia kata tak layak Nabi ni bapak dia kafir. Tak sesuai Nabi Allah Ibrahim ni ayah dia kafir. Ini satu penghinaan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan ada dalam ayat Quran yang menunjukkan Nabi Ibrahim minta supaya Allah ampunkan ayah dia. Kalau ayah dia kafir, takkan Nabi Allah Ibrahim minta ampun? Kita tak boleh minta ampun kepada orang kafir kan? Maka berlaku khilaf di kalangan para ulama ahli sunnah dalam kes ni. Tetapi hadis ni membuktikan memang ayah betul. Hadis ni membuktikan memang ayah betul. Pertama kita jawab, yang pertama, kufurnya ayah tidaklah penghinaan kepada anak. Betul? Kalau dah memang Nabi Ibrahim dakwah betul-betul pada ayah dia, tak cuai sikit pun tanggungjawab dakwah dia, tapi ayah dia tak mau ikut, adakah itu satu penghinaan? Seperti mana anak Nabi Allah Nuh alaihi salam yang tak mau ikut dia, isteri Nabi Allah Lot yang tak mau ikut dia, itu bukan satu penghinaan. Satu orang tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang yang berdosa, kalau betul pun dia berdosa, dia hanya tanggung dosa dia, dia tak tanggung dosa orang lain. Yang ni yang kita nak betulkan dulu ni. Tapi ramai orang marah kat saya juga. Dia kata ustaz ni bagi pening. Saya kata apa yang peningnya? Suami bila mana dia dah nasihat, beri didikan pada isteri dia, tapi isteri dia buat benda tak elok di belakang pengetahuan dia. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan. Moga Allah perbaiki dan menjadikan zuriat kita dan pasangan kita orang-orang yang soleh. Tapi kalaulah berlaku, dia keluar rumah elok pakai tudung, tiba-tiba sampai dekat luar, ditanya kerja apa? Kerja cikgu kelas malam. Rupanya bukan cikgu kelas malam, penyanyi kebret. Contohlah, mendedahkan aurat sana sini. Suami tak tahu. Adakah suami berdosa? Adakah suami tanggung dosa tu? Tak. Kerana suami tak tahu. Suami tidak menanggung dosa siapa-siapa. Suami hanya menanggung dosa dia bila mana dia cuai dalam memberi pendidikan kepada isteri dan tak tegur isteri. Tapi bila dah ditegur, isteri tak mau ikut, keluar senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, suami tak berdosa lagi dah. Seperti mana Nabi Allah Lot tidak berdosa apabila isterinya tak mau ikut dia. Seperti mana Nabi Allah Nuh tidak berdosa bila anak dia tak mau ikut dia. Seperti mana juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tak dikira berdosa apabila ayah dia tak mau ikut dia. Ini bukan satu penghinaan sebenarnya. Bahkan ia membuktikan bahawasanya iman itu tidak dapat untuk diwariskan kepada sesiapa. Iman bagi orang yang nak kepada hidayah, baru Tuhan bagi. Kalau orang tak mau, Tuhan tak bagi. Dia tak mau hidayah. Dalam dunia ni Tuhan bagi pilihan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham kepada setiap jiwa yang waras, yang boleh berfikir. Tuhan bagi jiwa, Tuhan bagi akal, Tuhan bagi mata, Tuhan bagi telinga,
Semua ni boleh memikirkan kekuasaan Tuhan, boleh mendengar tentang ayat-ayat kebesaran Tuhan, boleh fikir dan boleh hayati tentang hukum-hukum Tuhan. Tak mau juga beriman. Tuhan kata silakan hidup dalam dunia, tapi kamu kena ingat, satu hari nanti kamu akan dihadapkan di hadapan Allah. Atas kebebasan yang Tuhan bagi pada kamu, setiap pilihan tu Tuhan akan tanya, kenapa kamu pilih yang ni? Kenapa kamu pilih kekufuran? Kamu tidak memilih iman. Tuhan akan tanya. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Dalam hadis, tidak ada sekalian, tidak ada seorang pun di kalangan kamu, kata Nabi, melainkan dia akan berdiri di hadapan Allah, bercakap dengan Allah, dan tidak ada jurubahasa antara dia dengan Allah. Tuhan akan tanya dia setiap pilihan yang dia buat. Maka begitulah insan. Siapa pun dia, mungkin dia ayah para nabi, mungkin dia anak para nabi, mungkin dia isteri nabi, mungkin dia kerabat nabi. Kalau dia tidak membuka jiwanya untuk menerima iman, dia tetap kafir dan dia tetap akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Habis itu yang Nabi Allah Ibrahim minta ampun tu, yang Nabi Allah Ibrahim minta ampun kat ibu ayah dia tu, dekat-dekat ayah dia tu. Yang ni ulama tafsir kata apa? Yang ni ulama tafsir kata, Nabi Allah Ibrahim, dia istighfar, minta ampun kepada ayahnya tu, apabila ayah dia berjanji pada dia yang ayah dia nak beriman. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, tidak adalah istighfar Ibrahim kepada ayahnya. Tidak adalah istighfar Ibrahim kepada ayahnya melainkan di atas janji yang ayahnya telah beri kepada dia. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah tabarra'a minhu. Dan apabila telah jelas pada Ibrahim yang ayahnya itu merupakan musuh bagi Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya. Maksudnya yang Nabi Allah Ibrahim istighfar pada peringkat awal kepada ayahnya itu sebab ayah dia janji pada dia yang ayah ni nak masuk Islam. Dan sebenarnya ulama berbeza pendapat, boleh ke tak kita minta ampun kepada orang kafir yang masih hidup? Yang dah meninggal, kita tahu dia meninggal kafir, kita tak boleh istighfar untuk dia. Tapi kalau orang kafir tu masih hidup, katalah kita ada saudara yang belum Islam, non muslim. Nah, boleh tak kita minta ampun kepada dia? Yang ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata tak boleh. Sebaliknya, orang kafir ni kita doakan hidayah. Sebab apa? Sebab orang Yahudi zaman Nabi ni, orang Yahudi zaman Nabi ni, mereka ni suka bila bersihnya, bersihnya depan Nabi. Bila bersihnya, bersihnya depan Nabi. Sebab apa? Sebab dia orang nak doa Nabi. Sebab bila orang bersih, kita jawab apa? Bila orang bersih, lepas tu dia kata alhamdulillah. Kita jawab apa? Yarhamukallah, betul? Kita bersih, kita sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Orang yang dengar kena jawab, yarhamukallah. Kan? Itu dipanggil tashmit. Tashmitul atis. Jawab kepada orang yang bersin. Kita jawab dengan yarhamukallah. Moga Allah merahmati kamu. Moga Allah mengasihi kamu. Jadi orang Yahudi ni suka nak bersin ni pergi kat Nabi. Supaya Nabi jawab macam tu. Dia dapatlah doa Nabi. Dia orang Yahudi ni tak ikut Nabi pun dia percaya jugalah doa Nabi tu mustajab. Tapi apa Nabi jawab? Nabi tak jawab yang tu. Nabi kata, yahdikumullah. Untuk orang yang bukan Islam, kalau dia bersin depan kita, kita boleh jawab, yahdikumullah. Moga Allah memberi hidayah kepada kamu. Ini dalil mereka kata, sebahagian ulama' mengatakan, kita tak boleh doa minta ampun kepada orang kafir yang masih hidup. Yang dah mati kafir memang tak boleh lah. Yang masih hidup tak boleh. Sebab Nabi tak doakan supaya diampunkan ataupun dirahmati orang-orang Yahudi yang bersin depan dia.
sebaliknya kita doakan hidayah. Ada sebahagian ulama kata boleh. Sebab ayat yang Nabi Allah Ibrahim guna ni kepada ayah dia. Masa tu ayahnya masih hidup, dia kata. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disiksa oleh kaum dia yang kafir, Nabi kata apa? Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, ampunkanlah kepada kaum aku yang kafir ni kerana mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Maka ada dua pendapatlah kat situ. Ada yang bagi, ada yang tak bagi. Tapi seeloknya kita doakan supaya dia dapat hidayah berbanding kita doakan dapat keampunan. Sebab doa dapat hidayah, otomatik keampunan akan dapat. Kerana apa? Al-Islam yajubu ma qablahu. Kerana Islam menggugurkan semua dosa yang dilakukan sebelum Islam. Baik, doa hidayah lebih baik daripada doa istighfar semata-mata. Baik. Jadi dia pun berjumpa dengan ayahnya Azhar. Ayahnya betul mengikut pandangan ramai di kalangan ulama ahli sunnah, mufassirin di kalangan ahli sunnah kata ayah dia betul. Ayah dia betul. Maka dia kata wa ala wajhi Azhar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dia berjumpa dengan ayah dia tu, dia nampak muka ayahnya ni qatarah ghabarah. Dia tengok muka ayahnya ni berdebu dan juga kehitaman, macam kotor. Muka ayah dia tu kotor, penuh dengan debu, penuh dengan hitam daki. Baik. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun berkata pada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku pernah sebut kepada kamu supaya jangan ingkar kepada perintah aku? Bukankah aku dah sebut kepada kamu supaya jangan derhaka kepada perintah aku? Maksudnya, Nabi Ibrahim ni memang betul dalam Quran diceritakan, Nabi Ibrahim ni dia dakwah dah kepada ayah dia. Dia dakwah dah kepada ayah dia. Apa dalam Quran? Tengok. Dalam Quran Allah Taala sebut, "Wazkur fil kitabi Ibrahim." Innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutlah wahai Muhammad dalam kitab ini Ibrahim, sesungguhnya dia adalah orang yang membenarkan Allah dan dia juga merupakan seorang nabi. Ketika mana Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberikan apa-apa kekayaan kepada kamu? Ya abati inni qad ja'ani minal ilm. Wahai ayahku, telah datang kepada aku daripada ilmu. Malam ya'tik, ilmu yang tak ada pada kamu. Maksudnya Nabi Ibrahim nak kata, aku ni nabi, datang kepada aku wahyu, tolong terima ilmu ni untuk menyelamatkan kamu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ikut aku supaya aku boleh menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, kerana syaitan ini merupakan makhluk yang menderhaka kepada Tuhannya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut engkau akan dipegang oleh azab daripada Allah Azza wa Jal, engkau akan disentuh oleh api neraka. Maka pada waktu itu engkau akan jadi wali, engkau akan jadi pembantu kepada syaitan. Apa ayah dia jawab? Satu nasihat daripada anak nak selamatkan ayah daripada api neraka. Tapi ayah dia jawab apa? Ayah dia jawab, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, adakah kau benci dengan Tuhan aku wahai Ibrahim? Oh, kau benci dengan Tuhan aku wahai Ibrahim, dengan Tuhan-Tuhan aku, bukan Tuhan aku sebab disembah berhala. Kau benci dengan Tuhan-Tuhan aku wahai Ibrahim. La in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Baik kau berhenti dakwah ni,
Baik kau berhenti berbahas dengan aku ni. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ajak berbahas. Satu perbahasan yang sehat. Dia tak ada kata, ayah dia bodoh ke, bangang ke, mangkuk ayun ke. Apa lagi? Mangkak ke, kata orang bini. Tak ada. Dia cakap elok-elok. Dia kata, wahai ayahku. Ya abati, wahai ayahku. Kenapa kau sembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak memberikan apa-apa kekayaan pun pada kamu? Kamu duduk sembah tu buat apa? Mengikut aku. Sembah Tuhan yang satu. Ayah dia tak boleh nak jawab. Dan memang ayah dia tahu pun berhala yang disembah tu bukan boleh buat apa pun. Apa ayah dia kata? Kalau kau tak berhenti dakwah ni, ini kau benci lah ni dengan dakwah aku ni. Dengan Tuhan aku ni. Kalau kau tak berhenti, wahai Ibrahim, aku akan kutuk kau balik. Dia manusia ni bila habis hujah dia guna kutuk lah. Dia dah habis hujah, dah tak boleh nak berhujah dah. Dia kutuk lah. Dan aku akan pulaukan kau dalam masa yang lama. Ayah dia kata. Maksudnya Nabi Ibrahim dah nasihat dah ayah dah. Sebab itu bila jumpa di hari kiamat, jumpa dalam keadaan ayah dia ni dalam keadaan yang hina. Dia sebut siap-siap, dia kata, bukankah dulu alam aqul laka alla ta'sini? Bukankah dulu aku cakap dah, janganlah engkau ni derhaka pada aku? Kata Nabi Allah, kata ayah kepada Nabi Allah Ibrahim, fayaqulu abuhu falyawma la a'sik. Pada hari ini aku tak mau lagi derhaka. Pada hari ini kalau diberi ruang untuk aku beriman, aku nak beriman. Sebab dah nampak bezanya kita dengan orang kafir nanti ni di hari kiamat. Sama-sama tengok. Sebenarnya persamaannya bila sampai di hari kiamat, sama-sama akan tengok nikmat dan azab daripada Tuhan. Sama-sama akan tengok. Cuma apa yang bezakan kita dengan mereka? Yang membezakan kita dengan orang yang tak beriman, kita beriman sebelum kita tengok. Kita beriman dengan perkara-perkara sam'iyat, yang mana mereka tak mau beriman. Mereka rasa benda tu tak betul. Mereka lengah-lengah kan. Sehinggalah datang hari kiamat. Bila tengok betul, masa tu baru dan itulah nak beriman. Maka Nabi ayah kepada Nabi Allah Ibrahim ni macam inilah keadaan dia. Apa dia? Dah sampai ke hari kiamat, baru nak ikut seruan Nabi dia. Baru nak ikut dakwah Nabi. Yang mana kita tahulah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah berkata apa? Innad dunya mudbirah wa innal akhirata muqbilah. Al-yawm amal wala hisab, wal ghad hisab wala amal. Kun min abna'il akhirah wala takun kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Ali bin Abi Talib kata apa? Dia kata sesungguhnya akhirat ni akan makin lama makin dekat dengan kita. Makin saat, makin waktu, makin hari, makin minggu, makin bulan, dia makin dekat, makin datang, makin datang, makin datang. Dan dunia makin meninggalkan kita. Hari ini dalam dunia, selagi mana dia masih ada, kata Ali bin Abi Talib, dia adalah hari amal yang mana tak ada hisab dalam dunia ni. Selagi mana tak ditangkap, selagi mana tak ada bukti kita buat salah, walaupun kita buat, tidak ada hisab. Kita boleh kata ke orang, dalam tutup pintu maki orang, tak ada masalah. Tuhan tahu. Tapi kita tak diambil tindakan kerana mungkin tak ada bukti kita salah. Ataupun kita dituduh fitnah. Orang zaman kita. Memang betul fitnah. Tapi sebab lawyer kita pandai, pusing, tak salah kita. Kita pun terlepas dunia. Dunia lepas. Ali kata, al-yawm amal wala hisab. Hari ini amal, tidak ada perkiraan lagi. Esok hari di hari akhirat, wa ghadan hisab wala amal. Hari di mana kita akan bertemu di padang mahsyar, pada hari itu hari hisab, amal tak ada lah.
kunu min abna'il akhirah, kata Ali, jadikanlah diri kamu daripada anak-anak akhirat yang sentiasa memikirkan tentang amal dan hisab. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadikan diri kamu daripada anak-anak dunia. Ini Ali pesan supaya kita beringat. Sama-sama, saya pun sama, tuan-tuan dan puan-puan pun sama. Di sinilah hari nak beramal. Bila sampai sana nanti, bila sampai di padang mahsyar, melihat azab Tuhan, melihat neraka Tuhan, masa tu semua pakat nak beriman belaka. Semua pakat nak beriman belaka. Sehingga ayah Nabi Allah Ibrahim ni pun, dia mengatakan, al-yaum la a'sik, hari ni aku tak lagi derhaka, hari ni aku nak beriman. Tapi beriman setelah datang ke daerah akhirat tidak memberikan apa-apa faedah, kerana masa itu bukan lagi masa aman. Iman ni aman. Sebab itu Al-Imam Bukhari dia buat satu bab dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman. Dia nak kata amalan jiwa pun dianggap sebagai amal. Kepercayaan tu amalan sebenarnya. Maka amalan tidak memberikan faedah setelah kita meninggal dunia. Bahkan ada riwayat dalam Sunan Tirmizi, walaupun sanadnya dipertikaikan, disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab nak bagi tahu supaya tarhib, supaya kita rasa takut nak buat dosa, cepat-cepat taubat dan cepat-cepat beriman. Nabi kata Allah menerima taubat salah seorang daripada kamu selagi mana malam yugharghir, selagi mana nyawa tidak sampai ke kerongkong. Itu tempoh limit untuk kita taubat, tempoh limit untuk beriman. Baik, kata Ibrahim, fayaqulu Ibrahim, ya Rab, innaka wa'adtani alla tughziyani yawma yub'athun. Wahai Tuhan, engkau dah janji kepada aku bahawasanya engkau tidak akan menghinakan aku di hari di mana manusia dibangkitkan daripada kuburnya. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad, manakah penghinaan yang lebih dahsyat daripada aku melihat ayahku yang berada jauh daripada kedudukan aku sekarang ni. So Nabi Ibrahim dia rasa malu jugalah kalau ayah dia nanti masuk ke dalam neraka, dicampakkan masuk, orang akan tahu ni ayah Nabi Ibrahim ni. Anak bukan main hebat Nabi. Tengok-tengok ayah macam ni. Tuan-tuan, dalam neraka nanti akan ada interaksi sama-sama ahli neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut hadis yang lain. Nabi kata, "Yuja'u bi rajul yaumal qiyamah fayulqa finnar." Akan didatangkan seorang lelaki di hari kiamat nanti dan dicampakkan masuk ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtabuhu. Isi perutnya akan keluar nanti. Campak-campak masuk dalam neraka, isi perut terkeluar. Macam mana isi perut terkeluar? Maksudnya campak tu bukan campak biasa. Ni jenis aksiden ni. Aksiden terburai perut. Kan kalau kita tengok orang aksiden terburai perut, kita lalu tengok. Dahsyat sampai terkeluar isi perut ni. Dicampak masuk dalam neraka bukan campak biasa ni. Bukan campak atas tilam ni. Ni campak betul-betul ni. Fayadur kama yadurul himar birihah. Setelah isi perutnya terkeluar, dia akan berpusing dalam neraka. Seperti mana himar berpusing, memusingkan apa pengisar tepung zaman dulu ni. Fayajtami'u alaihi ahlun nar. Jadi orang dalam neraka pun berhimpun tengok dia. Maksudnya ada interaksi. Walaupun kena seksa tu, masih lagi boleh tengok. Macam aksiden dalam dunia jugalah. Aksiden belah sana, belah sini pun sibuk nak tengok. Betul? Nak insaf seketika.
Orang dalam neraka pun bila dia ni kena campak, terkeluar isi perut, orang neraka pun pergi tengok, eh apa hal? Dia kata, ya fulan, ma bika, apa jadi ni wahai fulan? Ai fulan, dia kata, ai fulan, wahai fulan, ma bika, apa jadi pada engkau? Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Eh, orang neraka tengok dia, rupanya dia ni ustaz juga. Orang tengok, eh ustaz. Ha, maksudnya macam itulah. Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Eh ustaz, bukan dulu ustaz buat dakwah ustaz. Suruh orang buat benda baik, cegah orang buat benda mungkar. Maksudnya pendakwah juga dia ni. Sebab itu jangan ingat pendakwah-pendakwah ni semua lepas. Takut-takut pendakwah masuk dulu. Na'udzubillah. Dia kata bala. Dia kata betul eh, aku tu. Semua aku pulun. Ceramah Maulid Rasul aku pulun. Isra' Mi'raj aku pulun. Suruh orang buat benda baik. Cegah orang buat benda mungkar. Bala, dia kata betul. Dulu memang aku buat benda ni. Walakin kuntu amurukum bil ma'ruf. Aku ni dulu suruh orang buat benda ma'ruf, suruh hampa buat benda ma'ruf, betul? Walam ati, tapi aku tak buat pun. Aku suruh ya, tapi aku tak buat. Wa nahaitukum 'anil munkar wa kuntu anhaakum 'anil munkar wa ati. Ha, dulu aku suruh buat, aku cegah kau buat benda mungkar, tapi lah masa yang sama aku buat juga. Maka dicampak masuk dalam neraka, dan ada interaksi di antara di neraka ni. Maksudnya ada interaksi lah. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita biasa hidup dalam dunia. Bersama dengan dia, kita akan jumpa dia balik, dan kita akan interaksi. Okey. Jadi Nabi Allah Ibrahim pun kata, wahai Tuhan, mana satu penghinaan yang lebih dahsyat melainkan dengan keadaan ayah aku yang berada jauh daripada kedudukan aku. So Nabi Ibrahim rasa, wahai Tuhan, aku rasa segan, aku rasa macam malu dengan keadaan ayah aku. Insan, sehebat mana pun dia, sehebat mana pun kedudukan dia, tapi bila dia melihat kerabat dia tak sama kedudukan dengan dia, dia akan rasa lain macam. Patut tak perlu fikirlah kan? Apa nak fikir, aku dah dapat syurga, okey ya? Ayah aku memang dia tak mau ikut aku pun. Bahkan dia kata dia nak pulau aku dulu. Lantak kat dia. Tapi itu bukan sifat fitrah insan. Fitrah insan rasa kesian. Sebab itu Ibrahim digelar oleh Allah dalam Quran apa dia? La'awahun halim. Orang yang banyak berdoa dan orang yang paling penyantun, lembut, sopan ni Nabi Allah Ibrahim. Dia minta pada Allah supaya Allah, kalau boleh aku malu dalam keadaan ni. Maka satu suara datang. Satu suara itu diserukan kepada Nabi Allah Ibrahim. Sebelum diserukan tu, sorry, Allah Taala sebut kepada Ibrahim, fa yaqulullahu taala inni haramtul jannata 'alal kafirin. Ibrahim, aku telah haramkan syurga ni kat orang kafir. Ayah kau mati bukan dalam keadaan mukmin, tak boleh masuk syurga. Maksudnya syafaat Nabi di hari akhirat ni, kira syafaat Nabi ni tuan-tuan, kabel dia besar pemeluk. Punya besar kabel, kabel Nabi tu. Kita kira macam kabel apa, dalam dunia ni kalau dapat kabel menteri besar tu, tak ada siapa boleh lawan lah. Menteri kan, kementerian dia paling tinggi, kira besar lah tu. Nabi pun kabel kira besar lah syafaat ni. Tapi Tuhan tetap kata, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Syurga aku telah haramkan ke atas orang-orang kafir untuk masuk. Ayah Nabi Ibrahim tidak beriman, maka tak cukup syarat untuk masuk ke dalam syurga. Dia kena beza dua benda. Syarat nak masuk syurga ni kena mukmin dan kena beramal.
Tapi sebab nak masuk syurga, rahmat Allah. Syarat untuk mendapatkan rahmat, mesti beriman dan beramal. Sebab masuk syurga, rahmat Allah. Sebab itu jangan keliru. Sebab memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la yunji ahadakum amalu. Satu orang pun tidak akan amalnya boleh menyelamatkan dirinya daripada api neraka. Maka sahabat tanya pada Nabi, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak boleh. Illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmah. Melainkan Allah Ta'ala cucuri daripada zatnya kepada aku rahmat. Maksud sebab itu para ulama mengatakan, sebab nak masuk syurga ni rahmat Allah. Habis itu tak payah amal lah ustaz, dengan rahmat je lah. Tak, rahmat sebab. Tetapi syarat nak dapatkan rahmat, mukmin dan beramal. Habis itu Nabi kata, kalau beramal pun tak dapat selamatkan. Ya betul, kalau tak ada rahmat Allah, amalan kita satu pun tak boleh selamatkan diri kita. Sebab apa? Tuan-tuan kira, dalam masa sehari ni, semalam lah kata semalam, berapa banyak dalam sehari Tuhan bagi jam kat kita? 24 jam, betul? Semua orang sama 24 jam. Dalam 24 jam, berapa lama tuan-tuan ingat Tuhan? Dalam 24 jam, berapa lama tuan-tuan guna untuk ibadat pada Tuhan? Salat, berapa lama? Salat subuh, berapa minit? 5 minit. Lama sangat ustaz. 4 minit. Solat zuhur berapa minit? Solat zuhur 4 rakaat. 8 minit. Solat asar? Solat asar tak dan nak jemaah. 4 minit jugalah, 1 rakaat 1 minit. Maghrib isyak. Katalah kumpul-kumpul solat campur dengan solat sunat qabliyah ba'diyah. Katalah sejam. So daripada 24 jam, 23 jam kita guna untuk ibadat. Dengan sejam yang kita buat ni, kita nak dapat syurga berapa lama? Bila orang tanya nak masuk syurga ke? Nak. Nak masuk berapa jam? Semalam boleh kena ibadat sejam, ya sejam jugalah. Dak, nak masuk syurga kalau boleh tak nak keluar dah, betul? Nak masuk syurga tak nak keluar dah. Itulah datangnya rahmat Allah. Yang Nabi SAW kata, amalan kamu sekali-kali tidak akan dapat menyelamatkan kamu. Betul, Nabi kata. Sebab amalan kita terhad. Nakkan dapat syurga Allah dalam keadaan nikmat dalam syurga itu tidak terikat dengan masa. Selama-lamanya kita akan duduk di sana. Khalidina fiha abada. Duduk dalam syurga selama-lamanya dengan amalan yang sejam kita buat. Bahkan kalau orang tu 23 jam pun dia beribadat, tak ada buat benda lain, ibadat 23 jam, sejam tidur. Umpamalah kalau boleh tahan, itu pun masih belum dapat membayar dan melunaskan. Kalau nak dikompare dengan apa yang Tuhan bagi dalam syurga, tak sama. Bahkan ibadat kita sejam semalam tu, kalau nak dibandingkan bukan dengan nikmat syurga, dengan nikmat dunia yang Tuhan bagi pun tak terbayar. Cuma Tuhan jadikan ia sebagai syarat. Nak dapatkan rahmat aku, kamu kena beramal. Walaupun amalan kamu nak dibandingkan dengan nikmat syurga yang ku bagi tak sama, tapi Tuhan kata cukuplah ia sebagai syarat. Kerana itu dapat membeli, ataupun kita kata apa, menjadi tukaran kepada rahmat yang aku akan bagi kepada kamu. Cukuplah yang tu, Tuhan kata. Maka dalam hadis ni, ayah kepada Nabi Ibrahim tak buat syarat tu, tak melengkapi syarat tu, tak fulfill kriteria itu, tak cukup syarat. Tuhan kata tak boleh masuk. Ni undang-undang yang Tuhan letakkan dalam kanun dia, dalam kerajaan dia. Siapa nak masuk syurga mesti beriman. Maka Tuhan kata tak boleh. Kemudian diserukan suatu suara, summa yuqal ya Ibrahim ma tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, ni bawah kaki engkau ada apa? Datang satu seruan. Maka Nabi Ibrahim pun fayanzuru. Nabi Ibrahim pun tengok bawah kaki dia. Fa idza huwa bizikhin multatikh. Tiba-tiba dia tengok ada satu haiwan
yang kotor, dubuk yang kotor, yang jijik. Fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Maka diambil kaki binatang ni, dicampak masuk dalam neraka. Maksudnya ayah Nabi Ibrahim ditukar menjadi haiwan, masuk dalam neraka sebagai haiwan. Jadi Nabi Ibrahim akan kurang sikit rasa segan dan malu. Maksudnya orang bila tengok, orang tak kenal itu ayah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kisah ini mudah-mudahan memberikan kita sikit rasa insaf bahawasanya kerabat, pertalian darah di antara seseorang dengan seseorang tidak sekali-kali akan menyebabkan kita akan dapat syurga. Besar mana pun kabel kita, tetapi kalau tak beriman, tidak akan memberikan apa-apa manfaat. Syarat nak dapatkan syurga Allah, mestilah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebab sedikit yang saya boleh kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan ke, komen ke, nak kritik ke, boleh. Bab di dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim rahimahullah seringkali mengkritik pentakwilan hadis yang dibuat oleh Ibnu Hazmin. Adakah pada pendapat Ibnu Qayyim, Ibnu Hazmin kurang kepakarannya dalam bidang hadis berbanding fiqh, sedangkan Ibnu Hazmin juga seorang ulama yang hebat, juga menghasilkan kitab Al-Muhalla? Kaedah yang dipakai dalam Islam di sisi Ahli Sunnah, tidak ada kebenaran mutlak terkumpul pada mana-mana orang melainkan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana namanya insan yang dia bukan nabi, dia tidak terlepas daripada kritikan. Ibnu Hazmin merupakan seorang tokoh yang hebat dalam fiqh. Walaupun dia seorang tokoh yang hebat, tetapi oleh kerana pandangan-pandangan dia yang menolak qiyas, menyebabkan segelintir pandangan dia tu, para ulama kata tak payah nak kritik lah. Tengok pandangan dia ni pun kita tahu dah bagaimana rosaknya pemikiran dia dalam beberapa keadaan. Contoh saya bagi kat tuan-tuan, yang saya selalu sebut dalam kuliah pun kan, iaitu contohnya macam Ibnu Hazmin ni, dia zahiri, dia tak pakai qiyas. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yabullanna ahadukum fi ma'ir rakid summa yaghtasilu minhu. Dalam riwayat kata yatawaddau minhu. Jangan ada salah seorang pada kamu mandi kencing dalam air bertakung kemudian mandi di situ ataupun ambil wuduk di situ. So ulama meletakkan hukumlah, tak boleh kencing di air bertakung, dan tak boleh lepas kencing tu kita tak boleh mandi kat situ ataupun ambil wuduk di situ, kerana air itu dah jadi bernajis lah kalau dia kurang daripada dua kolah, mengikut pandangan majoriti ulama. Ibnu Hazmin kata, katalah satu orang dia kencing dalam bekas, lepas tu dia tuang masuk dalam air bertakung, boleh tak ambil wuduk di situ? Perbahasan. Agak-agak tuan-tuan lah, kalau ada orang dia kencing dalam bekas, dia kencing dalam gayung, lepas tu dia pergi dekat air bertakung tu, dia tuang. Ha, lepas tu boleh tak ambil wuduk situ? Boleh tak? Majoriti kata tak boleh lah, sama lah juga. Ibnu Hazmin kata, Nabi kata kencing dalam, yang tu kencing luar, lepas tu tuang, tak masuklah hadis. Mana? Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, iznuha samatuha. Izin Nabi tak bagi mengahwinkan mana-mana perempuan tanpa izin dia, kena minta izin dulu, setuju ke tak kan. Jadi Aisyah dia tanya, iznuha samatuha, izin dia tu bila dia diam kan, izin dia tu bila dia diam. So bila ayah wali tanya, ni ada orang datang minang ni, setuju ke tak, dia diam.
Okay, kita setujulah Nabi kata. Sebab orang perempuan kan malu. Nak sebut dia setuju ke tak setuju, dia malu. Jadi kalau dia diam tu, dia ni lah. Dia kira setuju lah. Kan? Okay. Katalah, zaman berubah. Tiba-tiba anak dara jadi tak segan tak? Ayah ni datang ni, ada orang nak minang ni, setuju ke tak? Dia jawab, setuju sangat. Kira okey ke tak okey? Majoriti ulama kata okey lah. Sebab apa? Sebab yang kalau diam pun kira setuju, kalau sebut setuju pun, lagilah setuju. Ibnu Hazmin kata, tak boleh. Nabi kata kena diam. Hang kena diam lah kalau aku tanya. Jangan jawab kalau setuju. Kalau tak setuju, jawab. Bila hang jawab, walaupun dengan jawapan setuju, maksudnya hang tak setuju. Sebab Nabi kata kalau setuju, diam. So, kena tanya balik. So, pendapat-pendapat Ibnu Hazmin ni, pendapat yang agak sedikit pelik. Dalam bab sirah ni, Ibnu Hazmin pun ada takwilan-takwilan yang tak diterima oleh para ulama. Ini biasa benda ni. Ini biasa. Contoh, saya bagi contoh yang lain. Bukan Ibnu Hazmin lah. Sebab saya tak ingat sekarang ni, contoh yang Ibnu Hazmin ditolak dalam bab sirah. Tetapi contohnya saya nak bagi, kes sebab kepada turunnya ayat tayammum. Ada satu riwayat bagi tahu sebab turunnya ayat tayammum ni berlaku dalam satu perang. Bila mana Aisyah punya rantai hilang, maka Nabi pun suruh sahabat cari rantai Aisyah sampai masuk waktu dia orang tak ada air nak ambil wuduk, maka turun ayat tayammum. Tapi dalam hadis tu dia tak bagi tahu perang apa. Maka sebahagian ulama seperti Ibn Abdul Bar, seperti Ibnu Sa'ad, dia mengatakan perang tu perang Mustaliq, perang Banil Mustaliq, yang mana berlakunya peristiwa Ifk. Tetapi pendapat ni dikritik oleh ulama yang lain, termasuk Ibnu Qayyim kritik. Dia kata tak boleh untuk jadikan peristiwa ni dalam perang Banil Mustaliq. Sebab dia kata peristiwa Banil Mustaliq tu lain. Yang tu kes lain, yang ni kes lain. Sebab ada hadis yang bagi tahu ketika mana ayat tayammum turun, Aisyah dah bagi tahu siap dah. Ketika mana aku dalam satu peperangan, dalam satu permusafiran nak pergi perang, wa qala ahlul ifki ma qalu. Orang yang tuduh aku berzina tanpa bukti pun telah berkatakan dengan apa yang mereka nak katakan fitnah aku, maka berlaku peristiwa ni, turunnya ayat tayammum waktu ni. Menunjukkan kisah tu lain. So pandangan yang kata peristiwa itu berlaku pada Bani Mustalik tidak benar. Tak tepat. Dan ini benda biasa dalam kajian akademik. Ya? Kritik orang tu, kritik orang ni, itu bukan menunjukkan ketidakfaqihan dia, tidak. Kadang-kadang yang dikritik tu sebab apa? Sebab kadang-kadang asas yang dia bina tu dikritik oleh ulama. Maka setiap pandangan yang dibina di atas asas tu dikritik. Contoh yang lain, Ibn Hibban rahimahullah. Ibn Hibban dia ada satu kaedah dalam hadis yang dikritik oleh ulama yang datang kemudian. Apa dia? Ibn Hibban ni pada dia, perawi ni sama ada okey atau tak okey. Ibn Hibban ketika mana dia menulis kitab As-Siqat, mengumpulkan nama-nama perawi yang bagus-bagus, dia kata perawi ni sama ada yang bagus ataupun yang tak bagus. Mana-mana perawi hadis yang tak diketahui, dia dikritik oleh mana-mana orang, dan hadis dia pun bukan hadis mungkar, anak muridnya pun bagus-bagus, maka dia pada Ibn Hibban dikira sebagai perawi yang bagus. Maka dia bawa masuk dalam kitab siqat. Tapi ulama hadis yang majoriti, mereka kata tak, perawi ni ada tiga kategori. Ibn Hibban tadi kata apa? Dua kategori, sama ada bagus atau tak. Tak bagus, Ibn Hibban kata tak. Bagi majoriti kata tiga kategori. Ini yang disebut oleh Ibn Hajar. Pertama, okey. Yang diketahui dia okey. Yang kedua, yang diketahui dia tak okey. Yang ketiga, yang tak diketahui langsung. Yang tak diketahui, yang okey kita terima hadisnya. Yang tak okey kita tolak hadisnya. Yang tak tahu ni macam mana? Ibn Hibban kata dah tak tahu. Orang Islam ni bukan asal baik. Majoriti ulama kata, dah. Hadis ni bukan kira baik saja. Berapa ramai orang baik, tapi dalam masa yang sama buat salah dalam hadis. Berapa ramai orang yang baik, tapi dalam masalah hadis dia pelupa. Maka ulama hadis kata, orang yang kita tak tahu dia ni bagus ke tak bagus dalam hadis, kita mesti tangguh dan kita namakan dia sebagai majhul, orang yang tidak dikenali. Riwayatnya tidak diterima sehingga kita kenal dia siapa. Jadi, perawi-perawi yang Ibn Hibban sebut dalam kitab As-Siqat,
bila mana ulama' lain tak puji, Ibn Hibban pun tak puji sebagai orang yang baik, maka kebiasaannya perawi-perawi itu adalah perawi yang tak dikenali. Adakah Ibn Hibban tak hebatlah hadis? Hebat. Cuma dalam bab ni dia dikritik. Dan itu biasa. Dalam akademik, benda itu biasa. Ya? Okey. Ada hadis yang membenarkan anak-anak Hafiz boleh menarik ibu bapa ke syurga. Hadis ni saya urai banyak dah. Banyak kali dah saya urai. Ada hadis, ada beberapa hadis daripada Ali bin Abi Talib, daripada Jabir, daripada Aisyah, semua jalur-jalurnya tidak sahih. Jalurnya semuanya tidak sahih, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana anak-anak yang menghafal Al-Quran boleh tarik 10 orang ahli keluarga masuk ke dalam syurga. Yang ada hadis yang hasan, mana-mana anak yang menghafal Al-Quran, ayah dan ibunya akan diberikan pakaian dengan pakaian yang istimewa di hari akhirat. Bila ditanya, mak ayah ditanya, ni macam apa boleh dapat pakaian ni? Bi akhdhi waladikum Al-Quran. Kerana anak engkau menghafal Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang tu ada hadis yang hasan. Okey? Bukanlah tak ada kelebihan langsung. Adakah benar dibenarkan dalam mazhab Syafi'i untuk memelihara jin? Saya ada buat sedikit teguran kepada sahabat-sahabat kita ni. Dan teguran tu saya nak ulang balik di sini. Mungkin sahabat-sahabat tak dengar teguran saya. Sedikit teguran kepada sahabat-sahabat kita adalah, betul, saya adalah orang yang usaha selagi mampu saya untuk kata hadis mesti dipelihara. Kesahihan fakta yang melibatkan hadis mesti dijaga. Tidak boleh untuk kita meriwayatkan mana-mana hadis melainkan setelah disemak kesahihannya. Silap tu benda biasa. Saya silap. Mana-mana ustaz pun ada silap. Tapi mempertahankan kesilapan tu luar biasa. Kalau terbukti kita silap, bagi tahu ya saya silap. Dan tidak ada hina pun nak bagi tahu ke orang kita silap. Umar Al-Khattab menulis surat kepada gubernur dia. Bagi tahu, ar-ruju' ila al-haq khairum min at-tamadi 'ala al-batil. Kembali kepada kebenaran dengan mengakui kesilapan lebih baik daripada berlama-lamaan duduk di atas kebatilan. Mana mungkin kita semata-mata nak jaga reputasi, nak jaga air muka sendiri, sanggup mempertahankan kebatilan, sanggup untuk duduk dalam neraka untuk masa yang lama. Tempoh masa yang lama. Ini satu benda yang ajaib. Dia kata kalau ustaz buat salah, macam mana ustaz nak bagi tahu, nak tarik balik? Malulah ustaz. Apa nak malunya? Bukan Imam Syafi'i pun ada tarik balik pandangan lama dia, bagi pandangan baru. Yang tu bukan maksudnya dia tak ada pendirian, menunjukkan dia ada pendirian. Apa pendirian dia? Bersama dengan kebenaran di mana pun dia berada. Dulu aku pernah bagi fatwa yang ni. Tiba-tiba bila baca yang baru, macam tak betul pula pandangan lama ni. Aku tukarlah. Itu bukan tak ada pendirian. Itu menunjukkan kita ada pendirian. Yang tak ada pendirian dia apa dia? Dah tahu benda tu salah pun duk bertahan lagi. Yang ni tak ada pendirian. Okey? Baik. Tu satu isu. Kita mesti jaga keaslian hadis, mesti jaga nama Nabi. Tetapi dalam proses kita nak jaga nama Nabi, nak menjaga keaslian hadis, tak nak hadis palsu tersebar, bukan bermakna bila kita dengar mana-mana orang baca riwayat tak betul, kita boleh troll dia, tahu troll. Boleh terus caci maki dia, pelekeh dia, istihzak dengan dia. Istihzak ni macam buat main-main, menganjing kata orang Kelantan. Kita tak pernah dengar riwayat tu. Apa yang patut kita buat? Tangguh dulu. Tangguh, relax. Riwayat ni saya tak pernah jumpa, nanti saya balik saya cari. Bukan bila kita tak pernah jumpa, terus kita nak petrol dia. Ya, kita ada tak setuju dengan dia beberapa isu. Mungkinlah sebelum ni dia ada buat silap 2-3. Tapi tak bermakna semua benda yang disebut tu salah. Adil dengan manusia seperti mana kita nak orang adil dengan kita.
Kebetulan ustaz yang sebut pasal bela jin ni, boleh kok mazhab Syafi'i ni, dia pun ada kata kat saya dulu. Kan? Adalah benda yang disebut tentang saya yang saya rasa tak betul. Tapi bila memang kita pun rasa macam pasal han bagi cakap benda pasal aku tak betul ni kan. Tapi tak bermakna kita boleh balas balik secara zalim. La darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan orang, tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Kalau dah, apa beza kita dengan orang lain? Jadi saya sedih dengan benda yang berlaku. Sahabat-sahabat kita ni betul, kadang-kadang semangat dia nak jaga hadis tu betul. Tapi bukan bermakna bila ada satu riwayat pelik, oi troll. Jangan. Takut-takut memang betul ada hadis. Kalau betul ada hadis macam mana? Kita bukan baca semua kitab. Yang kita minta bukan troll. Yang kita minta, bila dengar je riwayat yang pelik, tak tahu daripada mana statusnya, tak tahu daripada mana asalnya, tangguh dulu. Jangan sebar, jangan buat apa. Pergi semak dekat ustaz dulu. Ini disiplin kita. Berhentilah troll orang ni. Sampai ada yang kata, ah, kalau macam tu saya pun lepas ni, ah, nak belalah 2-3 kor. Sabar dulu. dia ni lah, dia sindir lah. Sabar dulu. Tengok-tengok Ibn Taymiyah kata boleh. Ha, macam mana? Okey. Kita balik pada isu. Bila dikatakan boleh bela jin, kita kena tanya dulu orang yang kata tu, bela tu maksud apa? Bela tu tak jelas. Bela tu maksud apa? Berkawan ke? Kita berkhidmat untuk dia ke? Ataupun dia berkhidmat untuk kita ke? Tak jelas. Cuma ulama ada bahas tentang hukum taskhirul jin. Bukan bela, tetapi mengarahkan jin dan minta tolong daripada jin. Ah, yang ni ada perbahasan. Boleh? Bela tu saya tak tahu maksud apa. Kena tanya dia lah, sebab dia yang kata boleh bela. Tapi saya tak tahu maksud apa, sebab bela ni boleh maksud kita yang pergi khidmat untuk dia. Kita buat upacara limaukan kerih ke, asap kemian ke, dia datang damping kita. Kita pula kena buat sesuatu untuk dia. Sembelih ayam hitam ke untuk dia. Boleh maksud tu bela. Boleh juga dia khidmat untuk kita. Boleh juga maksud dia berkawan dengan kita. Tak tahu. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan bela tu, kita kena buat upacara. Sembelih ayam hitam, yang tu syirik. Yang tu memang tak boleh. Maksud kita kena buat upacara syirik untuk berkawan dengan dia. Yang ni memang dilarang. Tak boleh. Tapi kalau sekadar kita minta bantuan dia, yang ni ada perbahasan. Okey? Baik. Perbahasan tu apa? Iaitu, pertama kita minta tolong dia tu dalam bab apa? Kalau minta tolong kat dia dalam benda-benda haram dan syirik, bela toyol suruh dia curi rumah orang, yang ni haram. Yang ni bukan kata minta tolong jin. Minta tolong orang yang pakai slow jin pun tak boleh. Pergi curi rumah tu. Yang ni tak boleh. Minta tolong manusia curi rumah orang lain pun tak boleh. Tapi kalau minta tolong tu dalam perkara yang harus. Ha, macam mana minta tolong dalam perkara yang harus? Minta tolong dalam perkara dunia. Macam mana? Kereta rosak, minta tolong jin. Jin, tolong repair kereta aku sekejap. Okey? Ataupun, jin, tolong ambil air sekejap. Yang ni ada perbahasan. Sebahagian ulama tidak membenarkan langsung kita minta tolong dengan jin atas apa pun keadaan. Sebab apa? Allah Taala dah sebut dalam Quran, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada di kalangan orang-orang lelaki daripada kalangan manusia berlindung dengan lelaki daripada kalangan jin, dan mereka bertambah liar dan jahat.
Maksudnya minta tolong kat jin ni boleh buka pintu kejahatan. Mula-mula minta tolong benda yang bagus, tolong pergi repair. Lama-lama nanti jin tipu kita. Dan dia tak tahu pun. Sebab jin tak nampak, tak dilihat. Lama-lama boleh buka pintu kerosakan yang besar. Dia minta jin bawa dia pergi Mekah. Orang naik flight, dia naik jin je. Lama-lama orang kata, macam mana kau boleh pergi Mekah cepat? Ya? Wali Tuhan. Padahal jin bawa dia. Dia buka pintu kerosakan yang besar. Maka ulama' tak pergi. Pendapat ni, pendapat sebahagian ulama' silam. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh majoriti ulama' semasa. Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Ibn Bas, Syekh Arifi. Mereka mengatakan tak boleh. Syekh Sya'rawi pun tak boleh. Dia kata tak boleh. Habis tu Sulaiman boleh? Nabi Sulaiman tu Nabi. Dia maksum. Kita maksum ke? Ha, itu soalan dia. Tu pendapat yang pertama. Dan pendapat inilah yang saya setuju. Iaitu tak boleh minta tolong dengan jin. Atas apa keadaan sekalipun, saddu zari'ah, menutup pintu kerosakan. Ada tak ulama' kata boleh? Ada. Siapa dia? Ibn Taymiyah. Dia kata boleh minta tolong dengan jin dalam perkara yang harus. Bukan dalam minta tolong dalam perkara perubatan. Minta tolong untuk sembuhkan sihir ni tak boleh. Tapi minta tolong perkara dunia. Perkara-perkara yang harus. Minta tolong ambil air, minta tolong urus kebun, bantu dia tanam pokok sekali. Ibn Taymiyah membenarkan. Bahkan ada sebahagian ulama Syafi'i juga membenarkan. Pandangan mazhab saya tak pasti, tapi ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata boleh. Tapi dengan syarat, bukan mutlak, dengan syarat. Apa syarat dia? Saya sebut dah tadi. Dalam perkara yang harus. Tidak melibatkan syirik. Tak perlu kita buat upacara-upacara syirik untuk mendampingi dia. Dan, Ibn Taymiyah kata, orang yang nak minta tolong kat jin tu mesti orang yang alim dalam agama. Kenapa perlu orang yang alim dalam agama? Maksudnya kalau jin nak tipu dia, dia tahu benda tu tipu. Kalau orang biasa-biasa, ilmu agama pun tak apa nak tahu, yang ni mudah untuk ditipu. So ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ni, walaupun Ibn Taymiyah kata boleh, tetapi tetap dia kata tak digalakkan. Seolah-olah makruh lah pada pandangannya. Boleh, tak jatuh haram, tapi makruh. Ha, lebih kurang macam tu lah. Bukan mutlak, dengan syarat. Dan dia kata juga, masa kita minta tolong kat jin ni, seolah-olah kita ni macam raja minta tolong pada orang bawahan dia. Maksud jin tu orang suruhan. Bukan jin tu yang suruh dia buat sesuatu, baru jin bagi khidmat kat dia. Nampak? Maka bila kita nak huraikan pada orang, kita kena huraikan lengkap macam ni supaya orang faham. Maksudnya kalau zaman ni, boleh ke lagi nak minta tolong kat jin? Agak-agak siapa yang berani kata aku orang alim? Terutama yang bela jin. Persatuan-persatuan pembela jin. Agak-agak ada ke yang berani kata saya orang alim sebenarnya? Nampak macam syarat tu ketat lah. Macam tak boleh zaman ni. Macam tak boleh lah. Jadi, pandangan yang dikeluarkan itu bagi saya perlu diperincikan lagi supaya orang tak salah gunakan fatwa tu untuk bela jin dalam keadaan yang berleluasa. Tambahan pula kita berdepan dengan masyarakat yang memang baru saya terlepas daripada budaya-budaya ni. Ha, itu pandangan saya lah. Tapi ingat tuan-tuan, bila kita tak setuju, kita jangan troll. Tak setuju, beritahu yang betul-betul. Apa pandangan yang betul? Disiplin mesti mau jaga. Wallahu ta'ala alam. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah akan datang kalau ada rezeki lagi. Saya minta maaf kalau terasa ataupun terkasar bahasa. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.